Oke, okay. jadi sudah live YouTube ya. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang, saya ingin mereview terkait dengan perencanaan penganggaran. Ya, Perencanaan penganggaran yang kita kenal ini ada jangka panjang 20 tahun, kemudian ada jangka menengah 5 tahun yang hari ini kita akan bahas, kemudian ada jangka pendek satu tahun. Nah, Bu, ini ada dua RPJMD lima tahun sama Renstra. Bedanya apa? Bedanya kalau RPJMD itu untuk pemerintah eh, kota kabupaten yang utama. Jadi ada, kalau saya bicara pemerintahan ada pusat, itu berarti ada pusat pusat pemerintahan yang dikomandani oleh Presiden. Kemudian ada bicara tentang tentang pemerintah daerah itu ada provinsi, ada kota, kabupaten. Semua pemerintahan harus menyusun RPJMD selama lima tahun sebagai janji janji politik dalam hal ini ya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahan. Jadi kayak Pak Jokowi pasti punya RPJMD kalau Bu Hovifa sebagai Gubernur Jawa Timur, juga punya RPJMD Provinsi Jawa Timur, Pak Sutiaji, sebagai Wali Tok Kota Malang, juga punya RPJMD Kota Malang, itu lima tahun. Nah, ketika menjalankan roda pemerintahan, maka mereka-mereka ini mempunyai pembantu. Ya, kalau di pusat, pembantunya adalah menteri atau lembaga. Kalau di provinsi, pembantunya adalah SKPD dan OPD. Di Kota Kabupaten juga sama OPD atau SKPD. Nah, yang perencanaan yang dipunyai oleh pembantu dari kepala pemerintahan atau kepala daerah adalah Renstra. Nah, Renstra ini minggu depan kuliahnya, ya. Nanti saya share bahannya karena akan ada tugas. Kemudian RKPD adalah pengejawantahan tahan perencanaan dalam satu tahun. ya. Kalau perencanaan jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, RKPD jangka pendek satu tahun. Jadi konkret selama lima tahun saya jadi wali kota, saya mau apa, grand design secara besarnya mau kerja apa saja yang akan saya lakukan di Kota Malang. Nah, setiap tahun harus diejawantahkan dalam program-program nyata. Pertahunnya seperti apa? Oh, tahun pertama saya ingin jadikan Kota Malang, Kota Pariwisata, misalnya. Tahun kedua Kota Ekonomi Kreatif, misalnya. Tahun ketiga terkait dengan, misalnya, UMKM. Berbasis kearifan lokal, misalnya. Nah, itu ada tahapannya di RKPD satu tahun. Nah, kalau tadi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, itu punya RPJMD, kemudian dibantu oleh pembantunya, ya, baik menteri ataupun OKAP, OKA, eh, SKPD atau OPD, maka di tingkatan daerah, ya, OPD tersebut punya renja. Rencana kerja satu tahun, ya, itu renja. Nah, ini adalah lingkup perencanaan pembangunan daerah, baik nasional maupun daerah. Jadi, ketika saya bicara pusat, berarti mindset-nya adalah nasional. Berarti, siapa? Berarti presiden dibantu oleh menteri, ya, artinya kepala kenegaraan. Kalau saya bicara daerah, itu bisa provinsi, bisa kota atau kabupaten ya. Nah, ini semuanya ini alur perencanaannya ini sudah kita bahas di minggu kemarin ya. Ini saya review bahwa inilah yang membedakan akuntansi sektor swasta dengan sektor publik ya. Ada siklus penganggaran daerahnya yang jumlahnya 30 bulan ya. Dimulai dari perencanaan ya per 16 eh, per 12 bulan atau satu tahun pelaksanaan anggaran sama pertanggung jawabannya. Ini siklusnya panjang ya, ada empat sebenarnya, tetapi di tahap pelaksanaan ini ada penata usahaan yang hanya dipunyai di sektor publik. Sektor swasta tidak ada penata usahaan pendapatan, belanja, pembiayaan, ya atau akuntansi keuangan daerah di sini tidak ada di sektor swasta. Ya, jadi langsung perencanaan pelaksanaan langsung pertanggungjawaban. Tuh. Ya, ini cara umumnya. Jadi nah itu. Kalau kita kabarkan dalam sebuah siklus perencanaan pembangunan, maka ujung-ujungnya bahwa perencanaan yang ada adalah sebenarnya apa untuk mewujudkan visi misi ya, tujuan strategi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap kepala daerah. Ketika dia memimpin Ketika dia menjadi kepala daerah, maka harus mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang telah dijanjikan. Ketika menyusun kebijakan ini, maka harus melihat kebutuhan masyarakat dan juga isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Ini eh, apa namanya? Jadwalnya nanti kita akan bahas mulai dari Musrenbang perencanaan pembangunan yang dilakukan di bulan Januari ya Januari Musrenbang Desa, Februari Kecamatan, Maret Kota, Kabupaten, April bulan bulan April itu Musrenbang Provinsi, bulan Mei adalah Musrenbang Kota Kabupaten, habis itu bulan Juni adalah KUAPPAS. PPAS. Jadi Habis kita membahas RPJMD, maka renja rencana kerja, kemudian nanti baru membahas tentang musrenbang, baru ku PPAS, kemudian baru RAPBD sampai APBD itu disahkan menjadi APBD baru dilaksanakan. Ya. Ini proses perencanaan pembangunannya ya dari RPJMD, kemudian diberikan menjadi RKPD satu tahun, Kua PPAS menjadi perda tentang APBD. Ini visi misinya, ya itu adalah saya review dari kuliah pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang RPJMD, ya sebagai kuliah kedua. Apa itu RPJMD? Ya itu tadi barusan kita dengarkan bahwa RPJMD adalah rancangan pembangunan jangka menengah. Ya ini kebetulan sudah lama RPJMD-nya, tapi hanya untuk contoh aja. Nah RPJMD adalah lahir dari proses perencanaan di mana proses perencanaannya ini eh, terkait dengan berbagai pendekatan ada pendekatan politik, ada pendekatan teknokratik, partisipatif dan juga top down and bottom up ya, perintah langsung. Kenapa Bu kok harus ada pendekatan politik? Ya, karena jabatan presiden, jabatan gubernur, kepala daerah dihasilkan dari proses politik ya. Jadi tidak ada politik yang abadi. Enggak ada ceritanya, Pak Sutiaji miliknya Indo uh, kota Malang, atau kota Malang miliknya Pak Sutiaji. Enggak ada, ya? Tidak ada ceritanya uh, Indonesia miliknya Pak Jokowi, ya? Habis ini ada proses pergantian, maka beda pemiliknya adalah rakyat, rakyat kota Malang, rakyat Indonesia. Tetapi karena jabatannya, jabatan politik, di mana periodenya lima tahun, ya, untuk satu periode. Dan dapat diperpanjang maksimal dua kali dua periode, ya. Jadi itu jabatan politik. Jadi tidak 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 abadi. Mm. Nah, selain ketika menyusun proses perencanaan, kenapa kok visi misinya itu adalah pengejawah, pengejawan tahan dari politik yang ingin dicapai? Karena memang proses perencanaan ini salah satunya adalah menjawab janji politik. Misal Kota Malang ini sekarang visinya apa? Visi Kota Malang mar masih mar martabatkah menjadi kota yang bermartabat? Perencanaan kenapa kok visi misinya itu adalah pengejawah? Oh, pengejawah. Peng -e Misalnya Kota Malang visi misi Kota Malang kamu kelihatan di YouTube saya atau PPT saya sekarang? Dek, yang terlihat di layar kamu apa sekarang? Visi. Proses perencanaan. Oh, bukan visi misi ya, masih proses perencanaan. Saya stop share dulu. Saya mau memberi contoh visi misi. Berarti ini misal ya, karena kita lagi bicara visi Kota Malang. Misal Kota Malang adalah kota bermartabat. Artinya apa? artinya adalah perwujudan sorry, dan implementasi dari kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah kepada masyarakat yang dipimpin. Ya, bermartabat merujut pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan yang memiliki arti kemuliaan. Apa? Yaitu baldatun toyibatun warobun gofur. Ya, jadi visinya ini. Visinya menjadi kota Malang bermartabat. Pengejawan tahannya adalah ini. Baldatun, Toyibatun, Warobun, Kofur. Beda kalau dengan visinya Kabupaten Malang. Madep, mantep, manetep gitu ya kalau asalnya seperti itu ya. Baldatun waro warobun gofur itu apa? Yaitu terciptanya situasi kondisi tatanan dan karakter yang mulia bagi kota Malang beserta segenap masyarakatnya. Ya, jadi bagaimana kota Martabat ini diejawantakan dengan menciptakan situasi dan kondisi tatanan dan karakter yang mulia. Ya, karena tadi kota bermartabat ejawantahnya adalah mulia. Ya. Bagi siapa? Bagi segenap masyarakatnya, seluruhnya. Nah, untuk bisa menciptakan visi Kota Malang bermartabat, maka ada empat visi, empat misi, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Ya, jadi tidak ada ceritanya warga Kota Malang tidak sekolah, tidak sehat. Ya, tidak punya KTP, ini layanan dasar ya, ini misinya. Jadi untuk bisa mulia, maka harus selesai urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan layanan dasar. ya itu. Kemudian untuk menjadi kota bermartabat, maka misinya mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan, dan keterpaduan. Itu adalah bagian dari misi untuk menjadi kota yang bermartabat. Yang ketiga, mewujudkan kota yang rukun, toleran. Mewujudkan kota yang rukun, toleran, kemudian apa? Berasaskan keberagaman, berasaskan keberagaman, dan keperpihakan terhadap masyarakat, baik masyarakat rentan maupun masyarakat gender. Seperti itu. Kemudian memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang terbit tertib hukum, profesional, dan accountable. Jadi jelas ya. Jadi untuk mewujudkan visi kota Malang adalah kota bermartabat, maka ada empat misi. Ya, itu adalah Contoh dari proses perencanaan pembangunan, ya. Tadi saya katakan pendekatan pertama adalah pendekatan politik, karena jabatan wali kota, jabatan gubernur, dan juga jabatan eh, presiden adalah jabatan politik. Selain pendekatan politik, ya, proses perencanaan juga menggunakan proses teknokratik. Artinya apa? Artinya menggunakan metode kerangka berpikir secara ilmiah oleh sebuah lembaga, institusi atau satuan kerja yang fungsional, yang profesional. Ya, dalam hal ini eh, diwakili oleh apa? Eh, Babeda, Nanti Bapeda bisa menunjuk dari Misalnya tenaga tenaga yang profesional di bidangnya, misalnya begitu. Oh, ini ada? Itu. Yang, hmm. yang berikutnya partisipatif, Partisipatif. Partisipatif apa dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Tadi ada proses musrenbang, ada proses musrenbang ya dalam uh, perencanaan dalam proses perencanaan. Kemudian ada proses top down dan bottom up ya dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan seperti itu. Kemudian ruang lingkup perencanaan ya, Saudara, ruang lingkup perencanaan kita lihat ada tadi sudah saya jelaskan di depan, panjang, kemudian menengah, pendek ya. Nah, ini. <tuh> Syarat dokumen perencanaan itu harus smart ya. Syarat dokumen perencanaan itu harus smart, artinya apa harus spesifik. Spesifik itu apa singkat, kemudian dapat teridentifikasi dengan jelas. Ini arah dari perencanaannya mau kemana, kemudian harus measurable, harus terukur. Jadi, jelas misalnya mau menjadikan kota malang kota ekonomi kreatif, tolak ukurnya apa kota ekonomi kreatif tersebut. Ya. Kemudian harus achievable, dapat dicapai, enggak cuma janji-janji saja, tetapi bisa konkret janjinya tercapai dengan jangka waktu tertentu. Kemudian harus relevan mencerminkan keterkaitan antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan, serta antara output dalam rangka mencapai impact yang diinginkan dan terakhir harus time bound, waktunya harus jelas kapan target ini akan tercapai, itu adalah syarat dari dokumen perencanaan nah seperti itu Kemudian berikutnya, nah ini contoh smart itu seperti apa? Misalnya terwujudnya pendidikan yang merata, berkualitas, kompetitif, dilandasi oleh nilai karifan lokal. Ya. Dengan misi mewujudkan pendidikan yang merata bagi semua usia, anak usia sekolah. Tujuannya pasti meningkatkan akses pendidikan ya. Dengan sasaran angka partisipasi sekolah atau angka partisipasi kasar atau sekolah ini kan ya ada untuk pencapaian-pencapaian tertentu. Kemudian berikutnya adalah proses penyusunan RPJMD. Jadi proses penyusunan RPJMD itu paling lambat adalah enam bulan setelah kepala daerah dilantik ya. Baik tadi wali kota, bupati, Gubernur atau bahkan Presiden harus nyusun RPJMD maksimal atau paling lambat 6 bulan setelah dilantik. Untuk apa? Untuk me mewujudkan visi misi yang telah dijanjikan ketika kampanye, ya visi misi, kemudian rancangannya seperti apa selama lima tahun ke depan mau dibawa kemana daerah tersebut. Kemudian tadi dibantu oleh kementerian maupun OPD di masing-masing pemerintah daerah. Dan kemudian RPJMD tersebut dikonkretkan dalam RKPD, ya jangka pendeknya satu tahun. Jadi jelas tahapannya, begitu ya proses penyusunan RPJMD. Apa itu RPJMD? RPJMD adalah rencana pembangunan jangka panjang yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada memperhatikan RPJM nasional maupun provinsi, memuat arah kebijakan. Kemudian apalagi lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja. ini RPJMD. Jadi what apa sih RPJMD? Jelas ya, ini berdasarkan undang-undang dari sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu undang-undang nomor 25 tahun 2004. Jadi what-nya adalah ini. Karena ini sedang membahas tentang RPJMD, maka saudara harus tahu apa itu RPJMD. RPJMD adalah rencana pembangunan jangka panjang, oh sorry, jangka menengah. Jadi, RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah. Jangka menengah merupakan dokumen lima tahun, ya, lima tahun yang di dalamnya merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang tentunya penyusunannya berpedoman pada RPJP. Jadi kalau RPJP itu jangka panjang yang menjadi landasan atau pedoman untuk menyusun RPJMD maka RPJMD ini harus memperhatikannya dan juga memperhatikan dari RPJM nasional atau provinsi jika kita sedang berbicara RPJM di kota atau kabupaten begitu ya Kemudian juga harus memperhatikan program-program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indi Tati. Jadi itu adalah pengertian dari RPJMD ya. Kemudian kalau kita bicara tentang sistem perencanaan pembangunan nasional SPPN ya. Rencana pembangunan jangka panjang tadi 1 40 20 tahun ya empat kepala daerah nanti akan akan ada lagi RPJM RPJP-nya setelah 2024. 2024 itu kan tahun politik ya, pemilihan presiden, gubernur, wali kota. Nah, setelah itu mereka maka enam bulan harus itu harus membuat RPJM ya ini ya. Jadi hanya di tahun-tahun tertentu ya, 20 tahunnya. Nah, ini. Kemudian untuk me mewujudkan RPJMD tadi ada Renstra-Renstra yang dibantu oleh kementerian atau le lembaga ya. Kemudian ada Renja. Oke, okay. ya. Ini adalah sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi teman-teman harus jelas, harus paham, oh ternyata perencanaan pembangunan di pemerintah daerah itu tidak satu, tetapi ada jangka panjang jangka menengah, ada jangka pendek tahunan. Di mana jangka panjangnya ini wujudnya adalah RPJP nasional jika kita bicara tentang pemerintahan pusat, RPJP daerah jika kita bicara tentang pemerintah daerah, bisa provinsi, bisa kota kabupaten. Kemudian untuk bisa mewujudkannya maka harus ada RPJP RPJM tingkat menengah ya di sini baik di nasional maupun di daerah kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana kerja pembangunan daerah jangka pendek ya nah ini nah ini kemudian di tiap kementerian menjadi renja nah, renja SKPD seperti itu paham ya ini sistem perencanaan pembangunan nasional udah masalah <tuh> ini contoh RPJM nasional sudah tahun lawas saya belum. Kalau kalau RPJM yang sekarang si Indonesia Maju ya ini dulu berarti 2009-2014. Ini berarti zamannya presidennya siapa? Pak Jokowi ya? Oh, bukan ya. Ini SBY ya. SBY, SBY, SBY. Bu. ini contoh aja ya SBY. Habis itu 2015-19 Pak Jokowi menjadi Indonesia yang maju ya. Apa visinya kalau Pak Jokowi? visi misi bentar Yuk, visi misi negara, visi misi Indonesia. Berarti 2000, 19 sampai 2024 ya. Oke, saya bukakan visi misinya. Aduh, masih muter sebentar. Dah error. Nah, ini misalnya saya share visi misi mana tadi Pak Jokowi ini dia sudah ya, kelihatan ya visi misi lima visi Pak Jokowi 2019 sampai 2024 kelihatan dek kelihatan ya, bu. kelihatan bu okay. Presiden Jokowi menyampaikan lima visi Indonesia di periode kedua. Apa itu? Yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Nah, tahapannya berarti interkoneksi infrastruktur dengan kawasan baik industri kecil ekonomi khusus pariwisata persawahan perkebunan dan perikanan nah, seperti ini ya mempercepat dan melanjutkan memang Pak Jokowi terkenal apa namanya programnya adalah program infrastruktur ya pembangunan SDM nah, jadi selain memperkuat infrastruktur di pemerintahnya Pak Jokowi juga memperkuat sumber daya manusia untuk menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta ya kemudian undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah ini jadi infrastruktur digenjot, SDM digenjot, investasi. Ayo, nanam duit di Indonesia, aman kan gitu ya. Kemudian di ASN-nya juga melakukan reformasi birokrasi ya. Misalnya hari ini Pak Jokowi mengumumkan tidak boleh buka bersama ya dengan dana APBN, tentunya ya, karena kalau ASN kan biasanya menggunakan dana APBN. Kalau kita mau buka bersama dengan duit pribadi, ya, sah-sah saja, nggak ada masalah, kan? Gitu ya, <tuh> gitu. Reformasi birokrasi dengan mempercepat pelayanan, mempercepat perizinan, menghapus pola pikir linier, monoton, terjebak pada zona nyaman, dan harus adaptif, produktif, inovasi, dan kompetitif. APBN yang fokus dan tepat sasaran. Nah ini karena anggarannya terbatas maka harus fokus, harus tepat sasaran. Dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah itu adalah visi yang dibawanya Pak Presiden Jokowi di periode kedua visi pertamanya. Itu contoh ya. Oke, saya lanjutkan masih kurang dikit. Hmm. Oke. Nah, ini terus. Berikutnya adalah untuk mewujudkan visi tersebut, maka ada misi. Tadi kita sudah mencontohkan visinya Kota Malang, visinya Indonesia. Ini contoh visinya Kabupaten Malang, ya. Ada jargonnya "Malang, Madep Mantep", ya. Madep Mantep, ya. Ini misinya adalah ada enam: dengan meningkatkan pemahaman dan nilai-nilai universal agama, sampai meningkatkan profesional di bidang aparatur dalam pelayanan publik. Ini yang visi yang RPJP lama. Kalau visi yang sekarang seperti apa? Ini enaknya kuliah online itu bisa langsung akses internet. Oke, Zoom. Ini sekarang visinya Kabupaten Malang yang terakhir. Bentar. Biar tahu semuanya. Visi Kabupaten Malang. Nanti teman-teman tugasnya seperti itu ya. Ada yang bagi uh, visi misi kabupaten, ada yang nyari visi misi eh, apa namanya, RPJMD kabupaten Malang. Oke, okay. ini misalnya saya share. Nih, visi kabupaten Malang ini tahun berapa nih? Yang terbaru. Terwujudnya Kabupaten Malang yang madep manetep madep mantep manetep ya. Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu terwujudnya Kabupaten Malang yang isi koma dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata bagi rakyat berbasis pedesaan. Penggunaan istilah "madep manetep" merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan Nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, "madep manetep manetep" bukanlah sebuah akronim, melainkan kesatuan maknawi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Jadi, bukan akronim, tapi benar-benar menjadi... Eh, apa namanya? menjadi makna ya satu kesatuan. Nah itu adalah contoh dari uh, program perencanaan pembangunan ya. Jadi saya uh, headline sekali lagi bahwa visi misi ini yang tadi sudah selesai kayaknya ya. Yang uh, uh, apa ini visi misi sudah selesai ya. Ini visi misi pengejawantahan. tahan. Nah, oh ini tadi sudah ya. Oke okay. ya, Jadi Materi hari ini terkait dengan RPJMD sudah selesai. Kesimpulan utamanya adalah kalau kita bicara tentang RPJMD, what? Dokumen perencanaan jangka menengah untuk mewujudkan visi misi pembangunan oleh kepala daerah. Siapa yang bertanggung jawab menyusun? Yahu, yang bertanggung jawab menyusun adalah kepala daerah dibantu oleh apa namanya? Kepala Bebeda sebagai PIC-nya, sebagai penanggung jawabnya yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Kapan, when? Kapan disusun maksimal enam bulan setelah dilantik. Bagaimana proses penyusunannya tadi? Proses penyusunannya harus melibatkan kepentingan atau harus memperhatikan proses politik, teknokratik, partisipatif satunya tadi top down ataupun bottom up. Apalagi Siapa sudah? Kapan sudah? Wordnya sudah? Di mana menyusunnya? Ya pasti di tiap-tiap uh, pemerintahan ya. Kalau Kota Malang ya di Kota Malang. Artinya penanggung jawabnya jelas. Bapeda Kota Malang. Ya, wali Kota dibantu Bapeda. Nah itu. Why? Mengapa kok harus menyusun RPJMD? Ya karena tadi bentuk dari janji politik yang harus terdokumentasikan. Jadi kalau cuma janji nggak ada dokumennya, maka nggak bisa ditagi. Oh ini kota Malang ini apa sih wali kota janjinya selama lima tahun jadi kota jadi wali kota mau ngapain aja? Oke, okay. jadi itu teman-teman ada pertanyaan masih ada waktu lima menit. Silahkan, yaitu gambarannya ya. Jadi proses perencanaan pembangunan itu ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Ya itu jelas, ya. Bahwa pemerintahan itu ada pemerintah pusat. Jadi mindset-nya Anda kalau pemerintah pusat berarti siapa kepala negaranya? Ada Presiden Republik Indonesia dibantu oleh para menteri, ya, menteri. Jadi pembantunya presiden adalah menteri maupun kepala lembaga. Jadi tidak hanya menteri, ada komisioner itu lembaga KPU. KPU itu apa yang membantu tentang penyelenggaraan kepemiluan, dibantu oleh BPK yang membantu proses audit. BPKP yang mengawasi pembangunan, jadi menteri dan kepala, kementerian lembaga, KL, kementerian dan lembaga, atau badan. Nah, kemudian kalau bicara provinsi atau kota atau kabupaten itu.